welcome to Season Beauty. Nama aku Yuni. Nama aku Laura. Dan hari ini kita akan membahas tentang soft lens. Ya, pokoknya kalau misalnya kalian pengen tahu cara pakainya gimana, cara lepasnya gimana, terus cara cucinya kayak gimana, just keep sini. Watching, oke? Okay? Sekarang aku bakal ngajarin dia yang belum pernah pakai soft lens sama sekali. Sekarang caranya kayak gini. Pertama, siapin dulu pasti capitan sama spulanya. Ini apa ya? Okay. Iya, apa namanya? Spulanya lah ya, kayak gini. Buat colokin ke matanya, kayak gini pokoknya. Terus sekarang ambil soft lensnya. Terus simpan di sini. Oh, di sini. Di sini aja. Ini aja. Lensnya. Oh, wait. Yap. Terus tempelin. Terus liatin dulu. Pastiin di sininya jangan sampai ada air. Soalnya kalau misalnya ada air di sini, nanti itu bakal susah buat masuk ke dalam, jadi nempel di sini gitu. Oke. Okay. Ya, sekarang let's try, oke? Okay? Pertama, pastiin buka dulu matanya yang tadi kayak gitu. Nah, buka lebar-lebar kayak gini. Udah gitu tinggal masukin aja. Ya. Bisa. Yes. Ya, oh. Dikit lagi. Oke, oke. Oke, oke. Yuk. Oh, udah. Udah. Oke. Kok susah ya buka ini? Udah gitu. Ya bisa. Tuh, dua. Ya, dikit lagi masuk. Ya, oh. Ya disabut lagi. Ow. Lagi. Sakit ya tuh. Lumayan ya, Peri? Peri tadi karena udah masuk terus keluar lagi. Iya, keluar. Ya, bisa. Tarik. Tarik. Tarik ke atas. Tarik ke bawah, ya gitu. Dah, ya. Ya, jangan dikecup. Nah, udah. Oh. Wow. Mataku gede. Nah, caranya kayak gini. Oh, wow. Kalau misalnya buat pemula itu wajar kalau misalnya ngerasa ada yang ngeganjel gitu, karena emang itu rasanya. Tapi kalau misalnya udah makin biasa kayak gini kayak enggak pakai apa-apa gitu. Lebih jelas kan dilihatnya? Iya, jelas. Iya. Oh. Do I look different? Yeah. It looks good for you. Wow. Mataku kayak gimana ya, kayak jelas dan ada yang ganjil gitu. Kayak something different, I don't know, because it's like my first time cobain. Yeah. Oh, this is me. Sekarang cara ngeluarinnya berani? Oh, cara ngeluarinnya, okay. Ya tadi ya di sekarang ini. Enggak, sekarang pakai tangan coba. Okay. Tarik pakai jari telunjuk. Yang ini dulu ya? Iya. Ini dulu satu gini. Gini, satu. Set. Nah, gitu. Terus gini. Lihat aku dulu. Ini ya, ini. Tarik ke sini. Hmm. Ke sini. Kayak gitu. Coba. Tarik. Ininya tarik mah satu aja. Set. Oh. Nah itu dikit lagi. Jadi harus dicubit gitu. Tarik terus dicubit. Cubit. Cubit. Enggak. Ini kayak gini nih. Pasti. Ini. Ke sana. Sini. Ya. Jangan gitu ya. Oke, okay. Sekarang satu ya. Yang belah sini, oke. Okay. Ini. Rasanya kayak gitu, cubit. Tetap lihat pandangan, tetap ke depan. Ini jangan lupa ditarik dulu. Gitu, jadi, ya. Terus. Tarik lah. Lagi. Susah kalau ada tutup mata. Tuh. Yeay! Nah kayak gitu caranya. Kalau detail-detailnya pokoknya kalian harus pakai jari telunjuk kalian kayak gini. Terus si ininya buat cubit soft lens kalian kayak gini. Oh my god. Nah, aneh rasanya. Gimana rasanya pertama kali pakai soft lens? Pertama kali itu aku takut karena kiranya nanti kayak perih dan banget tajam. Akhirnya tapi setelah dipakai itu ternyata dingin rasanya. Dan
kayak ada yang jelas ganjil, gitu. Ganjil dan gitu ya. Jelas juga. Dan ke cara cucinya, kalian harus simpan si solvents-nya begini. Mana ya, susah. Oh wow. Balik, wait. Simpan di sini. Kayak gini. Udah gitu kalian pakai obat buat cairan matanya. Beberapa tetes aja. Gitu. Terus kalian tinggal cuci, tapi cucinya harus satu arah. Jadi enggak boleh dikucek-kucek gini. Nanti kan kalau ke sini terus balik lagi itu nanti diambil lagi kan sekumannya. Jadi kalian harus satu arah gini doang cucinya. Gini. Nah, kayak gini. Nah, gitu. Harus satu arah. Satu arah gini. Setelah itu, kalian tinggal bilas aja sama cairannya. Nah, kayak gini. Jadi udah bersih kalau kayak gini. Kalian siapa buat pakai? Jadi kalau misalnya kalian buat pemula, step itu tuh wajib sebelum pakai, harus kayak dibersihin kayak gitu. Soalnya kalau misalnya nggak dibersihin, nanti kayak ada yang ganjel gitu, kayak ada yang sesuatu aja kayak debu gitu kayak gitu. Makanya harus dibersihin dulu gitu. Dan buat ngerawat solvents-nya, pastiin kalian harus tahu dulu ini tuh masa aktifnya berapa bulan. Biasanya ada solvents ada satu kali pakai, ada yang cuma 3 bulan, ada yang cuma 6 bulan, ada setahun. Dan kalau dari saran aku, 1 bulan sebelum expired, itu tuh udah harus diganti. Jadi nggak boleh sampai nunggu sampai setahun kayak gitu, soalnya itu kan udah masa aktifnya udah habis lah ya kayak gitu. Nah, mungkin segitu aja mungkin video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe to this YouTube channel. Yeah. See you next time. Bye-bye. Gak penasaran sih. Mau coba lagi gak? Gak tahu sih. Tapi rasanya aneh banget.